Sarapan Bapak Ibu. Bis 32. Bis 32. Bis 32. Ya, takbir. 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 Apa kabar? Bis 28, Ustadznya. Takbir. 31. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabar? Sudah sarapan? Semangat paginya mana? Takbir. Ya, bis 31. Mantap. Takbir. Alhamdulillah, ini sangat baik dan sangat memuaskan. Kami saya alhamdulillah cukup juga karena kami berangkat umroh melayanah. Fasilitas apa semua baik. Di sisi lain juga pembimbing apa semua baik dan mengajarkan kami bisa melakukan sharing terkait masalah agama. Mungkin itu, mungkin juga dari mana, dari daerah, dan beberapa daerah kita bisa berkumpul nih, dibantu sama teman-teman dari pemimpin-pemimpin kami, sehingga kita bisa saling kenal satu sama lain. Itulah Indonesia, sama-sama Merauke, disatukan oleh NRA di Kota Madinah dan Mekah. Alhamdulillah. Ya, lo pegang tangan. Ayo. Mana senyumnya 27? Lambaikan tangan. Ya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Ya, rombongan dari mana nih? Ya, baik. Sudah sarapan? Ya, bis 27. Ustadznya. Mana senyumnya? Apa kabar? Bis 33. Oke. Bis 33. Mantap. Bis 33. Oke.
Ustadznya. Oke. Siap. Bisa diucapkan dengan kata-kata, Pak. Emang banyak lesson yang bisa kita ambil, mulai dari rohaninya luar biasa sampai nangis semua yang kita pendam, yang cuma mimpi doang bisa kesini, ya Allah. Di sini baru merasakan nikmatnya ibadah. Ya, baik Ibu, bagaimana? Ya. Ya, baik gimana? Kita mudah-mudahan kita bisa kembali lagi ke mana. Terima kasih kepada NRA. Ibadah bersama NRA. Ustaznya mantap dan sabar. Ustaznya baik. Sabar dan iya. Iya, baik. Semangat Bapak Ibu ya. Ya, semangat. Di mana saat ini? Iya, Arafah. Ya, Arafah ya, Jabar iya, Rahmah ya. Iya. Kesannya gimana setelah melihat Jabar Rahmah? Alhamdulillah, senang banget bisa melihat Arafah kembali. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Baik. Keluarga dari Subang. Iya. Apa kabar? Ya, lu. Ya, dari mana nih? Di mana nih Pak sekarang ini? Ya, ya. Lu, lambaikan tangan lagi. Base 33. Oke. Base 33. Oke. Horas. Horas. Ustadznya oke. Kita udah yang kedua kali. Dua kali ya, alhamdulillah. Sampai saat ini pelayanannya bagaimana Pak? Perhatian. Ya, ya. Saat ini di mana nih Pak Ji? Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ya. Sempat naik ke atas tadi? Enggak. Oh, enggak ya. Jangan naik ke atas lagi. NRA, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya adalah Haji Ahyar Rasyidi, pembimbing GIS 28. Hari ini melaksanakan city tour Kota Makkah Al-Mukarramah. Dan alhamdulillah saya bersama para jamaah berada di Jabal Rahmah, itu di Arafah, di mana tempat prosesi wukuf berlangsung pada musim haji. Dan alhamdulillah hari ini kita berziarah pada hari Senin, bertepatan dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertepatan juga dengan bulan Maulid, yaitu bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, Jabal Rahmah ini adalah tempat dikatakan Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Ar-Rahmah artinya kasih sayang. Dan di Jabal Rahmah ini adalah terkenal tempat di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji terakhir beliau. Dan di sini juga terakhir Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon doa daripada rekan-rekan kru-kru NRA semua yang melihat cuplikan video ini. Mudah-mudahan umroh kami hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan umroh yang mabrur, yang makbul, dan jamaah semua dalam keadaan fi amanillah dari kedatangan sampai kepulangan. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah laporan saya dari GIS 28. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diajak. Pelayanannya gimana Pak Haji Bu Haji? Alhamdulillah bagus. Bagus ya. Alhamdulillah bagus. Tempatnya oke.
Ustadznya oke. Okay. NLA mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jabal Rahmah. Alhamdulillah jamaah senang jika sampai di Jabal Rahmah. Cerita singkat di Jabal Rahmah, disinilah dipertemukan Nabi Adam alaihissalam bersama bunda kita Siti Hawa. Jadi mereka dalam sejarah terpisah kurang lebih selama 300 tahun. Jadi Allah pertemukanlah di Jabal Rahmah ini, di Arafah ini. Jadi istimewaan di Arafah ataupun Jabal Rahmah ini tidak ada kelebihan kecuali pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah disinilah jamaah haji berwukuf di Padang Arafah. Berdoa memohon kepada Allah agar bisa berangkat umroh ataupun berhaji. Jadi alhamdulillah kita dari NRA sangat senang, sangat merasakan senang. Alhamdulillah bisa berangkat bersama NRA sampai ke kota Makkah. Kemudian kita difasilitasi dengan yang sangat nyaman, sehingga kita semua jamaah nyaman sampai sekarang. Alhamdulillah.